Wih, mantap sekali. Jaminan bunyi pokoknya. Jaminan bunyi, ya. Satu pasang atau gimana? Jantan semua. Oh, jantan semua. Pagi hari ini tepat tanggal 1 Januari 2023. Selamat tahun baru buat teman-temanku, sahabat kita Nusantara. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Dan semoga impiannya yang belum tercapai, tercapai di tahun 2023. Yang penting sehat selalu dan tambah sukses. Oke, kita lanjut penembakan yang di kios. Selamat tahun baru ini. Iya, Bos. Selamat tahun baru. Oke. Hidup kita makin sukses selalu. Ya, tambah sukses ya. Yang penting sehat dulu. Oke, siap. Kita lanjut pantau aja. Ya, langsung pantau aja, Bos. Dari Jalan Turen. Turen Anakan. Anakan Mandiri. Sudah mandiri. Oke. Okay. Pokoknya untuk stok semua jenis jala kita agak ya kekurangan, Bos. Okay, tiap minggu ready. Ready terus. Tiap minggu ready, Bos. Oke. Okay. Siap. Harganya berapa nih? 260 aja. 260.000. Nah. Ini sama Jalan Turen Anakan Mandiri. Nah. Oke. Okay. Halo. Ini yang dewasa. Ini dewasa. Nah, ini yang bukan dewasa, Bos. Oke. Okay. Dewasa berapa dia? Dewasa harganya 400 jadi 30. 430.000. Iya, seperti ini aja, Bos. Oke. Okay. Oh, ini ketetan, Bos. Oh, cetekan. Oh, iya, mantap tuh. Mantap, Bos. Ya. Ini cuma harga 4,5 aja, Bos. Harganya cukup 4,5. Ya, harga bumer ya. Oh, ya, jinak banget bulunya. Mantul ya, bisa buat mainan juga itu. Ya, 4,5 monggo. Oke. Okay. Kalau jalan ke bawah berapa nih, Am? Jalak kerbau itu harganya 60.000. Jalak kerbau dewasa kondisi burung udah makan pur. Lanjut parkit warna. Parkit warna. Ya, bebas pilih nih. Harganya berapa satu pasang? Pasang 100.000 aja, Bos. Harganya cukup 100.000 satu pasang. Satu pasang. Oke. Okay. Kalau yang ini curucuk Jawa Timur. Oh, ada tilang sudah, Bos, ya? Ya. Kutilang cetera berapa? 40.000, Bos. 40.000. Kalau curucuk? Curucuk 30. 30.000. Lanjut penembakan murai trotol. Murai trotol gemblingan, Bos. Trotol gemblingan. Kita banyak banget. Ya. Baru ready. Baru ready, oke. Okay. Ya, warnanya juga merah-merah. Ya, merah-merah. Nah, monggo, siap diramaikan, Bos. Ya, buat tahun baruan. Buat tahun baruan. Ya. Tanggal muda beliin burung aja. Ya. Sekarang murai terjangkau harganya. Harganya terjangkau. Berapa ya. Ini, Nyam? Itu cuma 450.000 aja, Bos. 450.000. Nah, ini stoknya banyak banget. Sama ya. Murai trotol gemblingan. Sudah info teman-teman, kalau murai trotol gemblingan biasanya jadinya betina. Mungkin teman-teman udah pada tahu, udah pada pintar. Jadi saya cuma kasih tahu aja kalau setiap beli itu teman-teman. Wah, oh, ini apa nih? Ini gede jauh, banget. Jauh anakan. Apa? Jauh atau gagak? Jauh. Gagak. Oh, anakan. Anakan gagak. Oh, gede sekali ya. Nah, ini masih anak, masih ngapin. Ya. Bulunya mulus, jinak. Ya. Jinak. Harga 1 juta aja, Bos. Harga cukup 1 juta. Tadi ada 2 ekor. Oh, yang satu laku. Salot, tinggal 1. Oh, monggo, satu. Yang minat langsung halo ya. Aja, Bos. Bisa 1 ekor. Nah, 1 juta aja. Harga cukup 1 juta untuk gagak anakan. Anakan. Ya. Ini kalau ini mandiri, nyuapin mandiri. Mau makan diri mau. Kasih makan pur ayam ya. Pur ayam aja, Bos. Pur ayam. Simpel. Ya. Oke. Bawanya jalak kapas. Jalak kapas anakan, Bos. Anakan. Ini berapa dit? Harganya jantan berapa? Jantan 50, betina 30. Jantan 50, betina 30.000. Ini sama dapat makan kutilang sutra ya sama curcok. Untuk kenari kita lagi promo, Bos. Kenari lagi promo. Promo, Bos. Kita biasanya warna cerah 12, sekarang ya. 100 aja, Bos. Harganya cukup 100.000. Nah, untuk yang gelap 90.000. Gelap 90.000. Kenari. Warnanya ya. Cerah-cerah, Bos. Bebas pilih. Lanjut, ada kenapa nih? Ini ada anis kembang. Anis kembang tertol. Yang udah sortiran jantan. Sortiran jantan, pengering, oke. Okay. Ini harganya 500.000, Bos. 500.000. Ini udah mandiri apa belum? Mandiri, Bos. Mandiri. Oke.
Ini jalak putih mandiri. Jalak putih anakan mandiri. Nah, ya. Ini harganya Rp350.000. Nah, ini di bawahnya ada jalak Hongkong yang dari jalak anakan. Tapi udah anakan sendiri. Anakan Hongkong mandiri. Nah, ini sepasangnya cukup harga Rp3.500.000, Bos. Satu pasang Rp3.500.000. Oh, yang bawah pelatuk bawang. Jantan berapa, Dot? 75. Jantan 175. Ininya, Mas. Jantan semua kayaknya. Gimana ya? Jantan pakan cipo jadi. Cipo jadi. Ya. Cipo jadi harganya 175. 175. Ya. Udah per total. Per total, Bos. Oke. Okay. Lanjut nih mantenan. Mantenan, Bos. Ya. Mantenan ini trotol, Bos. Mantenan trotol. Mantenan gunung. Merah merona nih, Bos. Ya. Ini cuma 150 aja lah. Harga cukup 150. Udah makan pur ya, Bos? Udah makan pur. Udah makan pur. Iya. Oke. Okay. Ini anakan. Ini kacer tadi ada 7 ekor, alhamdulillah udah pakai sawah tinggal 3 ekor ya. Tinggal 3 ekoran. Oke. Okay. Ini jaminan jantan. Jaminan jantan. Ya untuk info besok pagi, Bos, kita ya akan ready pleci loloan. Oh, pleci loloan besok ready. Pleci loloan besok ready. Oke. Okay. Ini berapa deh nih? Nyam. Ini 350. 350. Dada putih semua ya? Gimana? Dada putih semua. Dada putih semua. Oke. Okay. Jakun anak, Bos. Jakun anak. Jakun pakitan anak loloh. Harga Rp200.000. Manis merah trotol jaminan jantan garansi. Manis merah trotol garansi jantan jaminan. Harga Rp1.000.000. Merah trotol jambli prediksi jantan harga Rp450.000. Lanjut yang ini penemukan ekek keling. Ekek keling atau yang dinamakan dolphin ya. Nah, ini harganya Rp600.000. Udah makan pur ya? Pur. Udah makan pur. Ya. Kita stok ada 2 ekor berarti ya. Stok ada 2 ekoran untuk dolphin. Lanjut ini foksai jambul Sumatera. Foksai jambul Sumatera. Ini udah makan purnya? Itu udah makan pur, Bos. Udah pur total. Iya. Harganya apa purnya? Harganya Rp550.000. Rp550.000. Mulus banget, Bos. Ya, kondisi burung mulus. Cuma ada satu ekor ya? Cuma ada satu ekor. Oke. Kita lanjut penampakan lopit. Lopit warna-warni campuran. Warna-warni. Ini ada biola campur. Oh, campur. Oh iya, bagus-bagus warnanya. Rp80.000-an, Bos ya. Rp80.000-an. Ya, bebas pilih. Bebas pilih. Ya. Bagus-bagus warnanya. Aman. Lopit. Oh, 160. 160.000. 160 ini dulu, Bos. Harganya mahal banget. Harganya selangit dulu, Bos. Selangit sekarang, Bos. Sekarang cuma 160.000 satu pasang. Tuh. Warnanya bagus sekali. Yang bawah ini, Nyam. Tuh, patung.
Ini pelatuk beras. Beras. Harganya 80, Bos. 80.000. Burung masteran. Udah makan pulian ya, Mas? Pur total. Ini jalak padi. Jalak bayi remaja, Bos, dari anakan. Tapi remaja ini satu pasang ya. Satu pasang. Satu pasang kita biaya jual 3.500. Karena ini lagi promo, sekarang ya. 3.100 aja. Harganya cukup 3.100 lagi promo. Sertifikat ya. Jalak padi remaja. Ini sampingnya ada burung mewah banget, warnanya juga ya. Wah. Merona, Bos, birunya, Bos. Tak biru. Tak biru tapi udah jadi, Bos, ini, Bos. Jadi. Jadi burung mulus ya. Mulus banget. Bagus banget. Iya. Tuh, wih, mantap sekali. Ini jaminan bunyi pokoknya. Jaminan bunyi. Ini berapa detik? 8,5. Mau makan pur enggak, Anja? Makannya pur, Bos. Ini Opor. Bisa dilihat penampakannya, kotorannya warnanya hijau, oh, iya. Hijau. Iya. Pur sama pisang. Untuk yang kayak gini kita stok aja 2 ekor, Bos, ya. Stok ada 2 ekoran. Cak biru yang udah jadi. Oh, ini satu lagi. Ini oh, iya. Mulus banget ya. Oh, ini punya coklat tuh. Oke. Ini coklat. Juga pur total juga. Pur total juga, Bos. Untuk harganya sama? Sama, Bos. Sama. Oke. Okay. Cuma kalau ini agak liar, kalau yang tadi istimewa, Bos. Yang tadi jinak ya. Biro lupat limo. Oke, kita lanjut untuk penembakan kacar. Kacar, Bos. Kacar mana nih ya? Kacar Kalimantan, Bos. Kalimantan. Ini kita biar biar ya itu ya. Kita tangkap dulu, Bos. Penampakannya gede. Bodinya gede-gede. Tuh, penampakannya seperti ini, Bos. Tuh, kacar kayak jalak kebu, Bos. Ya. Bos. Bodinya gede tuh. Sekali ya. Matanya mulus. Ini burung mulus ya, bodinya tuh. Wih, wow, gemuk ya. Ini kayak megang ya, nih. Kayak orangnya yang ya. Megang. Tapi ini cukup oh. Harga 260, Bos. Harganya 260.000 untuk kacer Kalimantan body super ya. Tuh. Mulus-mulus burungnya. Kondisi masih semi pur. Semi pur, Bos. Semi pur. Ya, banyak. Ya, aman buat tahun baru. Lanjut ke podang apa nih, Nyam? Podang Bali, Bos. Ke podang Bali. Podang Bali. Lo kada berapa ekor? 275. 275. Bisa nego lah, dikit lah. Bisa nego, nego tipis. Soknya ada berapa ekor? Ada 2 ekor, Bos. Cuma ada 2 ekoran. Ini yang lagi susah ya, beranjangan, monggo. Beranjangan. Beranjangan kan sekarang musim hujan ya, agak susah. Ya, musim hujan susah ya. Ya. Monggo. 200-an. Harga 200.000-an. Ya. Beranjangan mana ini? Beranjangan Jawa Timur, Bos. Jawa Timur. Oke. Okay. Oh, kalau yang ini si Black Semi. Black Semi, Bos. Black Semi, bahan. Bahan, ya. Bahan, ya. Stoknya aman juga ini. Gimana? Stoknya aman. Aman, aman. Aman. Dua dari Senin, dari Minggu, aman. Ya, aman terkendali. Dari monggo 35 bebas pilih, Bos. Harganya cukup 35.000 bebas pilih. Monggo. Ya. Terus ini anis kembang nih. Ini anis kembang, Bos. Anis kembang. Ini yang minus kuku. Oh, minus kuku. Ini berapa detiknya? 2,5. Kondisi sudah makan pur. Makan pur. Oke. Okay. Ini yang anakan. Ini terutalan. Nah, itu dari lawan, Bos. Ya, terutalan berapa detiknya? Terutalan harganya 4,5. 450. Kalau ini penampakan sari bang atau tali pocong. Ini satu pasang atau gimana, Nyam? Gimana, Bos? Satu ya, pasang atau gimana? Jantan semua, Bos. Oh, jantan semua. Cuma yang coklat ya. Ya, satunya berapa, Nyam? Satunya 400. 400.000. Masih semi pur ya, Nyam? Semi pur ya? Semi pur. Ini sama. Sama. Sari wang. Lanjut kalau yang ini perencak atas. Perencak atas. Brenjes sama brenjes sih. Satunya berapa, Nyam, perencak atas? Menjak atas harganya itu, Bos. Ya. 30.000. 30.000. Ya. Terus kalau yang ini? Itu nama strawberry pin ya?
Strawberry fin. Strawberry fin. Pasangnya 75.000. Satu pasang 75.000. Pasang 75. Strawberry fin. Ini sama. Udah rawatan apa, Bos? Udah rawatan apa? Ya, berarti kondisi burung udah aman. Lanjut ini Foxey Mantel pur total. Berapa duit ini nyam? Foxey Mantel. 2,5. Terus ini Cipodang Bali. Udah jadi ya nyam? Udah kepanda bunyi. Harganya berapa nyam? Harga 250.000. Ini langganan. Ini beranjangan. Pecinta beranjangan nih selalu. Dari mana, Pak? Dari Cibubur. Cibubur, oh ya. Lumayan jauh ya? Lumayan. Ya. Burungnya di rumah banyak? Lumayan lah. Lumayan. Ya. Cicamannya dari Cibubur. Sukses dulu ya. Ya. Sukses ya. Amin. Subscribe dan di like. Oke, mantap. Terima kasih, Mas. Ya, makasih. Ini lagi di picking. Ini kacer super ya, Mas. Ya, mau di packing. Ini mau di packing dikirim ke Palembang. Oh, kirim ke Palembang. Buat kacernya mantap. Ya. Jadi mantap sekali. Kalimantan ya. Ya, kondisi ini burung mulus. Super yang grade A. Grade A. Nah, kita udah sortiran ini. Ya, mantap sekali. Ya. Buat teman-teman kalau yang mau kirim-kirim bisa langsung calling-calling. Wih, mewah sekali tuh. Mewah sekali, body super ya. Ya, body super. Body tronton ini kalau berdasarkan kainnya. Iya, body tronton, body puso. Tronton, body super. Iya. Puso. Puso ya. Nah, ini meluncur kirim ke Palembang. Kirim ke Palembang. Nah, oke. Ini siap. Ada permintaan 20 ekor. Oh, 20 ekoran. 20 ekor. Pokoknya untuk ya nggak bisa merapat. Iya, bisa langsung paling-paling. Bisa langsung kirim. Oke, bisa bantu kirim-kirim. Nah, ini ada 20 ekor bu ya. 20 ekoran. Oh, domok nih. Ya. Oh, mantap sekali. Ini kita langsung meluncur ke Palembang. Ya, langsung meluncur, oke. Ini situasi dan kondisi kiosnya Mas Karim. Oke, selamat apa nih? Kita penampakan murid gemblingan. Oke. Selalu jadi teman. Ya. Ini langsung sholat, Bos. Langsung sholat. Semoga ini dengan bapaknya. Ini bapaknya yang beli. Ya, dari mana, Pak? Dari Cipinang, Pak. Cipinang. Cipinang, Bos. Ya. Cipinang. Oh, Cipinang. Oh, ya, oke. Oke, sekarang kita lanjut penempatan jalak Duren Malaysia. Duren Malaysia. Ini satu pasang nih. Satu pasang, Bos. Satu pasang. Oh, jalak Duren Jawa tentu banyak lah. Ya, kalau biasa. Cipinang kan jarang ada, Bos. Kalau ya, yang Malaysia jarang ada. Jarang ya. Ada. Satu pasang berapa deh ini? Pasang tak kasih harga 700.000 aja, Bos. 700.000. Nah, monggo, yang ini langsung ya. Buat hari-hari bagus, Bos. Buat hari-hari bagus. Soalnya ya. Soalnya jarang ada burungnya. Stoknya cuma ada satu pasang. Doang. Ya, cepat-cepat dia dapat untuk jalak Duren Malaysia. Lanjut penempatan murai apa di diam? Murai apa di diam? Murai palangka, Bos. Palangka kecoran ya? Palangka kecoran. Oke. Satunya berapa? 1.300.000. 1.300.000. Kalau sebelahnya Foxey pipi hitam. Foxey pipi hitam. Tantan betinanya ya? Betina, Bos. Betina. Harganya apa, Pak? Harganya 1.600.000. 1.600.000. Foxey pipi hitam betina. Kondisi burung mulus. Lanjut makan murai kerotawan. Kalau yang di rumah kan yang khusus yang super-super yang yeah. Misalnya PBNR, ya. Yang prestasi yang terah prestasi ya, kalau sekarang kita ganti peternak nih yang di kios ini yang ring peternak ya ring peternak ini okay. Buat pemula juga bagus buat yang penting ya. jantan gitu ya. Oke. Okay. Ini cukup harga 1 juta aja bro. Harganya cukup 1 juta untuk murai turtle jantan ring peternak ya. Oke okay, siap. Ini stoknya ada 3 ekor bos. Oh, stok ada 3 ekoran. Nah, ini sama aja bos. Murai turtle jantan ring peternak. Harganya cukup 1 juta. Ya, kondisi burung dapur total. Ya. Lanjut yang betina siapan? Siap itus. Sudah siap kawin nih. Siap kawin, Bos. Ya. Satunya berapa nih, Itu yang ini harganya
750 ribu. Ini ada yang murah bos. Oke. Ini aku ngerawat dari trotol bos. Rawat dari trotol. Dari trotol, tapi udah siapan. Ya, udah siapan. Tapi kasih harga murah aja. Berapa deh? Monggo, 400 ribu. 400 ribu. Ya. Monggo. Udah siapan ya itu ya? Cuma satu ekor ya. Ya. Ini cak ranting Sumatera. Cak ranting Sumatera bos. Ini jadi apa bahannya? Oh itu bahan. Bahan. Bahan rawatan. Harganya berapa nyam? 150 ribu. Lanjut ini ledekan laut trotol jantan. Trotol jantan bos. Ya. Harganya berapa tuh nyam? Harganya 180 ribu aja bos. Harganya cukup 180 ribu. Udah makan pur ya nyam? Pur total. Ini sama di Pol Jadi. Pol sama tadi. Ya. Itu ada perenjak apa tuh? Perenjak udah pasang. Pasangan. Pasangan 60 ribu. 60 ribu. Oke. Lanjut penembakan Anis Mera Macetan. Jadi burung dapur total harganya cukup 550 ribu. Lanjutnya ini cak hijau gacoran ya? Cak hijau gacoran, oh, jinak, ya. Ini burung jinak. Harganya berapa? 1.100.000. 1.100.000. Yang baru juga ada ya, Mbak. Kalau yang ini yang? Ini kapas tembak. Jadi, bos. Jadi, oh, burung jinak. Harganya cukup 600.000. Kalau ini cak hijau bahan? Cak hijau bahan, bos. Cak nopeng? Bahan. Ini berapa duitnya? Harganya 600 aja lah, enggak apa-apa. 600 ribu? Ya, 600 ribu, enggak apa-apa. Tok ada dekoran ya? Toknya apa? Ada dekoran? Dekoran. Ya. Kalau yang atas ini pentet jadi ya, Niam? Pentet jadi. Kalau jadi berapa duit? 2,5 bos. 250 ribu. Jinak bos. Mana? Oh ini mus burungnya. Kalau yang ini berapa deh? Sama, 2,5. Pintu cantik. Untuk ini bisa ranting betina. Sudah jadi ya nyam ya? Iya. Burungnya jinak. Ini berapa deh nyam? Nanti betina harganya 150 buat satu udah jadi tuh bos. 150 ya udah jadi. Burungnya jinak bos. Jinak banget. Ya. Kalau ini penemukan cak hijau betina jadi. Jinak. Tuh burungnya jinak semua tuh. Harganya 300 ribu. 300 ribu lah. Ya. Tok ada 3 ekoran ya. Iya bos. Jinak burungnya. Kacar betina ini yang? Kacar betina tapi yang udah siapan bos. Udah siapan. Ini udah jadi ya nih mas? Udah jadi ya? Udah jadi. Berapa duit? Lebihnya 300 bos. 300 ribu? Ya, 300 ribu. Berisi burung jinak. Nyam, pamit dulu ya. Oke bos, kita Nusantara ya. Semoga makin sukses selalu. Jaga kesehatan, sakitnya makin naik lah. Amin, ya. Oke, bos. Ya, semoga tahun 2023 tambah sukses juga. Amin, ya, bos. Lancar selalu. Amin. Ya. Oke, bos. Jangan dulu. Makasih banyak. Ya, makasih yo. Sama. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mantap di channel kita Nusantara. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya dan tetap semangat. Ini kondisi lagi mau hujan, bos. Amin lagi, bos.